adanya surat edaran ini, kami selaku orang tua sangat mendukung supaya mencegah dan meminimalisir keadaan-keadaan yang berdampak negatif bagi anak-anak pelajar. Semoga ini akan mengurangi juga dan anak-anak juga lebih bisa fokus belajarnya karena ada himbauan dari pemerintah daerah dan juga orang tua juga berasa ada dukungan gitu dari program untuk pendidikan ini.